Halo teman-teman, balik lagi di channel ini di ITFO ID. Kemarin ada yang beberapa request tentang sudah sampai mana sih stasiun Sudirman pedestrian yang barunya. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu di ITFO ID untuk kemajuan channel ini kedepannya agar lebih baik lagi. Nah, saya udah lama ya memang gak update di stasiun Sudirman ini ya teman-teman, karena kalau menurut saya ini sudah dalam tahap selesai. Jadi memang tidak ada seremoni untuk peresmian ataupun kegiatan upgrade pedestrian ini. Ini di hari Kamis tanggal 21 Desember di malam hari ya teman-teman. Sebelah kanan kita seperti biasa ada yang seperti lesehan. Apakah untuk dibuat lesehan kita juga nggak tahu. Dan penjual Starlink cukup banyak di sini ya. Jual makanan juga banyak. Dan di depan ini ada gas. Nah, ini teman-teman sudah diberi palang untuk masuk ke mobil, masuk ke area ini teman-teman. Jadi tidak sembarang mobil bisa masuk ke area ini. Tapi apabila kendaraan bermotor lain seperti motor, sepeda motor maksud saya, itu bisa masuk ya tanpa melewati palang tersebut. Dan di sini ada beberapa restoran baru. Cuma satu sih, hanya itu aja. Belum ada restoran lain lagi. Dan bisa teman-teman perhatikan di kanan kiri banyak penumpang dari KRL yang mungkin menunggu teman-temannya duduk-duduk di area pedestrian ataupun tempat duduk yang disediakan di taman-taman ini teman-teman. Tentunya ada convenience store di sebelah kiri kita, tapi depannya banyak sekali motor yang parkir nih. Nah, teman-teman semoga bisa ditertibkan ya kira motor ini agar pedestriannya bisa terlihat lebih baik lagi, tidak terlalu banyak gangguan ya. Dan di sini ini juga tempat ada restoran ataupun tempat makan yang cukup ramai. Nah, ini kita cukup ramai ya pedestriannya kalau di malam hari. Kalau di pagi hari nanti ada segmen pagi hari yang terpisah karena ini dikhususkan untuk kondisi malam hari. Kita lihat dari atas ya teman-teman. Dari sisi atas di Jalan Jenderal Sudirman, ini arah Jalan Kendal. Nih teman-teman, wah ada mobil yang mencoba ingin masuk ke area pedestrian. Apakah mobil tersebut berhasil masuk pedestrian ini? Kalau menurut saya, ini pedestrian ini digunakan nih untuk mobil masuk untuk yang tinggal di area tersebut. Apabila di luar area tersebut tidak bisa masuk, sepertinya mobil tersebut berbelok ke kanan ke sisi bawah gedung TOD MRT Jakarta. Nah, ini di area ini, di area atas Jalan Jenderal Sudirman ini nantinya tanggal 31 Desember ada Car Free Night. Jadi seperti Car Free Day tapi di malam hari. Apabila teman-teman ingin mengunjungi daerah ini di 31 Desember bisa-bisa saja ya teman-teman. Nah, di ujung pertigaan di Jalan Blora teman-teman, kalau malam hari ya terus seperti tadi kita awal video itu masih cukup padat ya, banyak motor dan penjajahan jualan di area tersebut. Tetapi di area dalam ini penjual atau makanan itu steril,
tidak ada penjual makanan, hanya di mulut jalan Blora saja. Area ini teman-teman yang tadi saya bilang area jalan Kendal, teman-teman. Hanya mobil tertentu yang bisa masuk di area ini. Kemungkinan mobil tersebut tinggal di area jalan Kendal ataupun Dora ini. Nah, itu masuk ke perumahan di sebelah kanan kita ini, di samping gedung TOD MRT Jakarta. Suasana di malam hari memang cukup ramai, tapi di sisi jalan Kendal ini bisa terlihat ya teman-teman, jauh lebih rapi dari sisi jalan Blora. Di sisi jalan Blora itu lebih ramai ya, karena banyak ojol ataupun penumpang KRL yang dari arah jalan MH Tamrin ataupun Sudirman. Nah, ini teman-teman, kalau penumpang dari ojol biasanya lewat jalan yang sebelah kanan kita ini, ataupun jalan Blora yang lama. Kalau penumpang dari MRT bisa dari depan kita ini, teman-teman. Lurus ya. Ini cukup ramai di area stasiun Sudirman ini di malam hari, cukup semarang. Oke. Hanya itu ya bisa saya updatekan terbaru di malam hari pedestrian di sekitaran TOD stasiun Sudirman. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan karena saya tidak panjang, karena areal stasiun Sudirman ini tidak terlalu luas. Sampai jumpa di konten kami berikutnya ya teman-teman. See you, bye-bye.